Untuk kamu yang berzodiak Leo, selamat datang di channel ini. Semoga kamu sehat dan tentunya kamu juga selalu bahagia, ya. Dan ini readingannya umum, bisa saja resonate ke kamu atau hanya beberapa saja dari kamu, tentunya. Oke, untuk kamu umum di sini. Semua kerja keras yang kamu lakukan selama ini akan membuahkan hasil yang sangat sangat memuaskan ya. Kamu akan mencapai hasil yang kamu targetkan. Tapi jangan sampai keberhasilan kali ini membuat kamu terlena dan berhenti untuk mencapai sesuatu yang lebih besar lagi ya. Apresiasi Kerja keras kamu dan hasil yang kamu capai, tapi tetap jangan lupa untuk fokus dan berusaha mengejar target-target kamu yang lain, ya. Asmara untuk kamu yang single tidak masalah, ya, meski saat ini kamu masih belum menemukan seseorang yang akan menjadi pasangan yang cocok untuk kamu. Nikmati saja masalah yang kamu terlebih dahulu. Kamu bisa memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kamu bertemu dengan banyak orang, dan mungkin kamu bisa bertemu dengan seseorang yang cocok untuk menjadi pasangan kamu nanti. Seperti itu, dan untuk kamu yang berpasangan, kamu adalah tipe penyayang. Begitu pula dengan pasangan kamu. Sekalinya kamu merasa cocok dengan seseorang, kamu tidak ragu untuk memberikan semua rasa kasih sayang kamu kepada dia. Ya, tapi ingat, jangan terlalu berlebihan juga. Tunjukkan saja rasa kasih sayang kamu yang besar dengan sikap yang tepat seperti itu. Jangan sampai rasa sayang kamu yang besar membuat pasangan kamu itu tidak nyaman jika kamu tunjukkan dengan sikap yang kurang tepat ya. Untuk karir kamu, terus pertahankan gaya kerja kamu yang penuh dengan perencanaan. Hal ini akan membantu kamu tetap on track untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada dan Menghindari kamu ya, agar tidak kewalahan nantinya. Dan untuk keuangan, beberapa tanggungan itu mengharuskan kamu untuk cepat melunasinya. Ya, jika sudah mendapat gaji dan penghasilan lebih baik, segera bayar semua tanggu tanggungan kamu. Ya, jika masih ada dana sisa, jangan lupa sisihkan untuk kamu tabung. Oke, sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu.